Tawuran antar dua kelompok remaja ini berlangsung di Jalan Rakyat, Kelurahan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Aksi tawuran kedua kelompok ini berawal dari saling ejek. Tak hanya menyasar dan merusak fasilitas umum, para remaja ini juga merusak rumah warga sekitar. Perang antara geng tersebut terjadi di saat aparat kepolisian sedang bergeser untuk menjaga Kamtibmas di kecamatan lainnya. Hampir sebagian besar rumah warga yang terdampak aksi kedua kelompok remaja tersebut mengalami kerusakan pada bagian atap dan jendela akibat lemparan kayu dan botol. Saat ini warga hanya bisa berharap agar aparat kepolisian serta instansi terkait segera bertindak dan melakukan antisipasi agar kejadian ini tidak terjadi lagi di hari-hari berikutnya. Sekitar lebih kurang satu bulan lebih. Satu bulan ya Bang. Nah, itu rutin setiap harinya atau ada waktu tertentu? Ada waktu-waktu tertentu. Seperti malam Kamis, jadi saya himbau kepada orang tua dari anak-anak, tolonglah nasihati anaknya di rumah agar tidak melakukan tawuran karena banyak kerugian yang telah dilakukan oleh anak-anak tersebut. Salah satu contohnya rumah-rumah warga banyak yang seng-sengnya bolong, bola lampunya yang pecah-pecah dan segala macamnya. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tribrata TV, salam Tribrata.